Lesti Kejora merupakan salah satu penyanyi dangdut yang namanya masuk dalam beberapa kategori atau nominasi di penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia Award 2021 yang disiarkan langsung di stasiun televisi MNC TV. Namun banyak para penggemar Lesti Lovers merasa kecewa malam ini dikarenakan Lesti Kejora tak berhasil membawa pulang penghargaan tersebut. Bukan kecewa pada Lesti Kejora, namun penggemar fanatik Lesti Lovers dan Leslar Lovers merasa ada kejanggalan dan praduga yang tak baik terhadap penghargaan yang diberikan malam ini dalam penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia di MNC TV. Meskipun demikian, Lesti Kejora tetap memberikan tanggapan kepada para penggemarnya agar tidak memperkeruh suasana. Lesti Kejora diketahui juga ikut mengucapkan selamat kepada para pemenangnya dalam penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia 2021 yang dihelat malam ini. Sebelum acara tersebut dihelat, Lesti Kejora juga sempat mengatakan, jika nanti dia menang, alhamdulillah. Andai pun jika tidak, berarti belum ada rezekinya. Begitulah informasinya, kita doakan sama-sama. Semoga Lesti Kejora ke depan nanti bisa memborong semua penghargaan dalam berbagai nominasi dalam ajang Anugerah Dangdut Indonesia 2021 di MNC TV.